takbir Salu ala Nabi Muhammad Masya Allah Kayak mimpi gak bu? Kayak mimpi gak pak? Alhamdulillah kita biasa lihat di Youtube Lihat di TV sekarang kita saksikan langsung dengan mata kita kita persilakan kepada kepada beliau alaihi ala nabi Muhammad.

Yang sama-sama kita hormati di tengah kesibukannya, padahal tadi sudah hadir bersama dengan kita di Lapangan Merdeka, Kota Sukabumi. Hari ini masih lagi ikut bersama kita tanda bukti kecintaan beliau kepada kita, Bapak Wali Kota Sukabumi. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, istiqomah, iman, dan Islam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SMK 1 Negeri Sukabumi beserta seluruh Bapak Ibu guru yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Ketua PGRI, kemudian semua alumni lintas angkatan. Adik-adik yang masih belajar, semua yang berhadir ini semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi malam di Jampang Yang ngawal Yang nunjukkan jalan Itu alumni SMK Negeri 1 Sukabumi <tik> Di tempat saya nginap Datang beberapa Ustaz Abdul Somad Kami alumni SMK Negeri 1 Sukabumi Dulu namanya STM ini istri saya dari STM juga, dan dulu kalau yang paling sukses, yang paling terkenal itu adalah anak STM yang bisa dapat anak STM. Masya Allah, tabarakallah. Apa makna reuni itu? Pada kesempatan ini saya ingin membagi tausiah pada momen yang sangat membahagiakan. Ini bulan Oktober walaupun sudah lewat beberapa hari Tapi bulan Oktober masih momen dis natalis Barakallahu fikum Mudah-mudahan Allah menurunkan keberkahannya Tiga manfaat yang bisa kita ambil dari reuni Saya tidak ingin reuni itu hanya sekedar ajang menunjukkan keberhasilan Reuni bukan untuk unjuk kehebatan. Manfaat dari reuni adalah bagaimana kita mengamalkan firman Allah. ta'awanu alal birri wa taqwa. la ta'awanu alal wal udwan. Reuni menjadi wadah momen untuk saling tolong menolong. Saya nggak mau Ustadz Soman itu cuman pandai menceramahin orang aja. Dia cuman ngomong di SMK Negeri 1 saja. Sementara dia dengan teman-teman sekolahnya apa yang mereka lakukan? Saya lebih mau bercerita. Kami punya ikatan angkatan 96, maka di situ kami mulai mendata Berapa yang teman kami laki-laki sudah meninggal? Tentu, anak-anaknya perlu biaya sekolah. Berapa yang putus sekolah? Berapa yang yatim? Jadi, antara ibu-ibu ini nanti, kalau ada bapak-bapak yang mulai mendata berapa yang meninggal, itu bukan dalam rangka untuk menginventarisir IGGI (Ikatan Janda-Janda Internasional). Jadi bu, jangan bawaannya cemburu. Mereka ini sedang beramal soleh, ingin supaya persahabatan itu bukan cuman waktu dulu bersama-sama-sama -sama STM, yang berubah menjadi SMK, tapi ada kepedulian. yatim kahata ini filjannah. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim seperti ini di surga. Yatim yang mana? Prioritas yang ring satu dulu, amin. Meninggal teman saya, saya pesan ke keluarganya, kalau ada anaknya yang SMP, tamat SD, usia sekolah, antar ke rumah, saya enggak kaya, tapi insyaallah tamat SMP, tamat SMA, gratis. Yang angkatan saya itu. Lalu kemudian yang satu lagi ninggal Sama-sama satu kelas Sama-sama satu angkatan Sama-sama satu kursi Teman paling berkesan Ninggal Datang saya ke kuburnya jam 12 baru sampai Karena dari kota Pekanbaru Ibu kota Provinsi Riau 4 jam Terlambat saya datang Hanya tinggal pusaranya Menangis sejadi-jadinya tapi tidak cukup hanya sampai di situ. Saya tanya, ada anaknya yang usia SMP? Ada. Yang usia SMP bawa nanti ke rumah sekolahnya kita tanggung. Saya tidak mau. Oh, itu Somat tuh kan cuman ngomong aja. Ngomongin orang aja. Tapi untuk teman-teman dia sendiri kami berbuat. Kami ketemu setiap bulan. Awal-awalnya cuman ketemu foto upload. Habis itu ngelihat berapa yang komen. Setelah itu, maka kalau kita buat reuni, tema besarnya adalah mau dibawa kemana hubungan ini. Bersama di SMK Negeri 1 Sukabumi, bertetangga di surga Jannatul Firdaus. Nanti masuk surga itu tidak sendirian, masuk surga itu berjamaah. وَسِيقَ Mereka masuk ke dalam surga itu berjamaah Insya Allah nanti di antara jamaah yang akan dipanggil malaikat masuk surga adalah Jamaah SMK Negeri 1 Sukabumi Dan ketika jamaah SMK Negeri 1 Sukabumi masuk Dan di antara antrian itu ada Abdul Somad di dalam Malaikat nanya, ini orang mana? Orang Riau. Riau di mana? Sumatera. Ini Sukabumi di Pulau Jawa, Jawa Barat. Kenapa bisa masuk sini? Tanda tangan saya ada di SMK Negeri 1. <tik> Almaru ini Abdul Somad ini ngawur ini. Mana ada cerita masuk surga dengan orang lain? Hadisnya jelas. Almaru ma'aman ahab orang akan masuk surga bersama dengan siapa yang dia cintai. Saya mencintai, menyayangi semua saudara saya yang ada di SMK Negeri 1 Sukabumi. Nabi mengatakan begitu. Kalau kamu sayang kepada saudaramu, ungkapkan, katakan inni uhibbukum fillah. Tapi coba ingat, waktu saya mengutapkan aku cinta kepada kamu semua, mata saya kan ke sana. Artinya kasih sayang kita ini karena Allah. Tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak ngutang. Hubungan kita jangan dirusak hanya karena hutang piutang. Dulu itu teman saya satu sekolah, tapi sejak itu saya nggak mau lagi ketemu sama dia. Kenapa? Hutangnya nggak bayar-bayar. Maka di beberapa posting saya di Instagram, di Facebook, Waktu saya ceramah tausiah di Bogor, saya dibawa bertamu makan siang di salah satu rumah jamaah. Saya foto di depan garasi mobilnya, ada tulisan di atas. Memberi hutang menambah musuh. Betul. Betul. Tapi jangan gara-gara ini lalu kita tidak mau nolong. Saya kalau ada teman yang kesulitan, saya nggak mau kita jadi kelahi gara-gara ini saya cuma bisa ngasih segini, pakailah. Tapi kalau untuk ngutang seperti yang tadi nggak bisa. Saya khawatir nanti sholat saya nggak khusyuk, hubungan kita rusak, doa saya nggak makbul, terbayang wajah kamu asam urat saya naik, darah tinggi, penyumbatan pembuluh darah. Apalagi jantung kita ini sekarang banyak nggak normal. Normal nggak normalnya jantung itu karena dua: pertama, karena jatuh cinta; kedua, karena jatuh tempo. Hari ini kebersamaan kita ini membahagiakan luar biasa, maka jadikan wadah ini sebagai saling tolong-menolong. Kalau grup WA-nya sudah ada, alhamdulillah. Kalau grupnya belum ada, buatkan grupnya. Grup itu cuma bisa seribu, Pak Ustadz. Kami kan banyak grup bisa sampai tiga ribu. Tapi kan untuk beli aplikasinya mahal, lima belas juta. Ustadz kok tahu? Tim ngasih tahu. Ustadz ini kita punya grup untuk buat kajian, zoomnya bisa seribu orang. Tapi kalau kita beli ini bisa, nampaknya berat, besar. Tapi kalau patungan bersama menjadi ringan, insya Allah. Mudah-mudahan reuni hari ini ini hanya starting point titik awal garis start setelah ini ada program-program kemanusiaan ke depan ada program santunan yatim anak-anak saudara kita yang yatim ini paling nggak tiga kali setahun pas masuk sekolah idul fitri atau nyambut ramadan dan di awal tahun kan ini kebutuhan besar. Banyak sekali orang nyantuni anak yatim pas mau bulan puasa. Setelah itu dia lupa. Dia anggap menyantuni anak yatim itu perut anak yatim itu laparnya pas di aja. Dia lupa perut anak yatim itu sama dengan kita. Anak yatim jangan dipajang. Ini anak kita. Anak teman kita ini anak kita. Ngelihat anak teman ingat anak kita. Tapi jangan sampai ngelihat istri teman lupa bini kita. Ini bahaya. Gimana rasanya kalau anak kita dipajang di depan orang banyak? Saya tidak menyalahkan. Tapi ini true story kisah nyata saya nanya ke anak yatim. Bapak dulu kabarnya yatim. Iya. Apa yang paling menyakitkan dalam hidup Bapak? Yang paling menyakitkan itu Ustadz Soman. Ketika kami dipajang di depan orang banyak, Malunya Ustadz Sejak itulah saya nggak mau majang anak yatim Kalau mau bantu Transfer langsung Belikan plastik resek besar Minyak satu kilo Gula satu kilo Ada kopi Ada teh Ada roti Ada ikan sarden Masukkan uang saku Yang belanja bapak Tapi yang nyerahkan ibu Jangan yang nyerahkan bapak nanti pecah perang dunia ketiga. Abdul Somad kalau ngasih tahu tuh mulai detail. Lalu kemudian pekerjaan. Tidak semua teman kita punya nasib yang sama. Allah waktu ngasih ujian hidup ini macam-macam. Ada ujiannya harta, ada ujiannya kuasa, ada ujiannya wanita, ada ujiannya Toyota, ada ujiannya kasta. Ada ujiannya, jadi rakyat jelata. Banyak orang salah pasang, salah anggap tentang hidup. Kalau jadi wali kota, mohon maaf Pak Wali, kenapa nggak nyebut bupati? Kebetulan ujungnya ta, jadi connect Oh, jadi wali kota itu juga ujian, Pak Ustadz. Iya, jadi ustadz juga ujian, ujian punya perusahaan, ujian jadi direktur, ujian berangkrut, ujian. Jadi banyak orang salah. Dia anggap kalau jadi penguasa, punya uang, punya harta, itu nikmat. Tapi kalau lagi susah, itu ujian. Salah. Semua kita sedang diuji. Oh, jadi Pak Ustadz teman saya alumni SMK Negeri 1 Sukabumi itu sekarang jadi orang kaya, itu ujian. Saya sekarang kurang beruntung, itu ujian juga. Kok ujian dia enak, ujian saya kok enggak enak. Itu hak prerogatif Allah yang kaya, diuji Allah supaya mau nolong. Yang kurang beruntung, yang kurang beruntung diuji Allah supaya sabar. Yang kurang beruntung malu untuk minta-minta, tapi yang kaya juga tidak punya akses untuk ketemu. Kapan kita jembatannya adalah reuni? Uni artinya bersatu, Uni Soviet, persatuan negara-negara persekutuan reuni menjalin persatuan kembali yang dulunya kita memang pernah bersatu tapi sekarang akhirnya kita kuliah di sana yang ini menikah bekerja berpisah sekian tahun ketemu lagi saya taman SMA selevel SMA pondok pesantren tahun 1996 2016 ketemu lagi dengan teman-teman berarti 20 tahun nggak ketemu Ketika 20 tahun gak ketemu, ternyata peruntungan hidupnya macam-macam. Yang satu saya lihat bawa mobil, Masya Allah, berkilat, berkilau, lalat terpleset. Kawan-kawan mulai bisik, tuyulnya banyak ya. Mungkin bercanda, tapi ini sesungguhnya ada makna lain. Di saat itu kita lepaskan semua. Kalaulah kedatangan kita hanya untuk menyombongkan diri, menceritakan, untuk menunjukkan status sosial, saya kalau lagi ketemu dengan teman-teman, peci saya copot, tidak pakai baju koko, enggak pakai sorban, saya pakai baju kemeja, biasa saja, supaya teman itu enggak sungkan untuk dekat kita lepaskan semua atribut kita. Cuman kadang serba salah juga. Saya nggak pakai peci, nggak pakai sorban. Yang perempuan-perempuan datang mau selfie, ini bahaya. Nanti di crop orang disangka kita buka cabang. Itu makanya nanti kalau foto dengan Ustaz Somad mesti ada laki-laki di kanan kiri. Ini tetap dijaga. Kejahatan terjadi bukan karena ada hanya niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Yang yatim, berapa? Yang kurang beruntung, berapa? Yang perlu pekerjaan, berapa? Di satu sisi, ada yang berhasil sampai bingung dengan keberhasilannya. Yang satu amat sangat kurang beruntung, pusing dengan kekurangannya. Jembatannya adalah reuni. Mudah-mudahan reuni ini menjadi jembatan kebersamaan kita tentu yang kurang beruntung malu untuk cerita aku sekarang sedang susah aku dililit utang nggak perlu cerita teman lain yang menceritakannya kamu kan sekarang sudah berhasil kabalnya kamu rumah yang besar megah mewah itu punya kamu kamu sekarang direktur perusahaan itu teman kita sedang kesulitan kata yang disangka berhasil kamu ngelihat aku berhasil, memang itu rumah besar punya aku, mobil juga juga, tapi utangku lebih banyak dari yang ada. Rupanya dia susah juga. Gak mungkin semuanya susah. Kebersamaan inilah insya Allah akan yang membuat kenangan setelah kita mati karena kita meninggalkan sesuatu. Berapa yang yatim, berapa yang fakir, berapa yang kurang beruntung, berapa yang perlu pekerjaan, berapa yang perlu kebaikan-kebaikan, maka ini semua menjadi wasilah dalam rangka menyatukan yang dulunya terpisah menjadi dekat, yang dulunya retak menjadi terekat, yang dulunya patah menjadi tersambung. Bahasa kitanya reuni, bahasa Islamnya silatu rahim. Silatu menempelkan, silatu mengeratkan, silatu merekatkan. Rahim, mohon maaf. Rahim artinya kantong tempat janin dalam perut ibu-ibu saya. Saya dari rahim ibu saya, bapak dari rahim ibu bapak, ibu dari rahim ibu ibunya ibu ibu ibu. Lalu kemudian rahim-rahim ini mau disatukan lagi. Karena pada dasarnya kita dulu berasal dari rahim yang sama, rahimnya Hawa, istrinya Adam alaihissalam. Sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Smith, itu kita semuanya berasal dari rahim Hawa. Mohon maaf, jangan tersinggung. Yang nggak berasal dari rahim Hawa, tolong angkat tangan. Kalau ada yang ngaku, berarti dia ikut mazhabnya Charles Darwin. Dari mana? Monkey. Kita semua berasal dari asal yang sama. Kebetulan saya ditiupkan ke dalam perut orang Sumatera. Makanya ngomongnya begini ada yang satu ditiupkan ke dalam rahim orang Makassar agak karewa baji-baji ada yang masuk ke dalam rahim orang Jawa gimana kalau ketemu orang Jawa pripun kabare api ada yang masuk ke dalam rahim orang Batak biado alak ita sasudena ada yang masuk ke dalam rahim orang Minangkabau orang Padang Baakabau, lahir nyo. Ada yang masuk ke dalam rahim orang suka bumi, kumaha atuh damang, hatur yang bisa cuman itu, kumaha damang, hatur sami-sami, ada satu lagi, dahar. Itu pun katanya kasar. Ini hanya perbedaan, akhirnya kita disatukan, yang menyatukan gitu adalah silaturahim man ahabba ayubu satolahu siapa yang mau dilapangkan rezekinya wa mau dipanjangkan umurnya hendaklah dia menyambung tali silatu rahim yang enggak datang karena hidupnya kurang berhasil, yang enggak datang karena dililit utang, yang enggak datang karena status sosial, jangan bersedih Aku tahu kalian nonton dari jauh melalui Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Insya Allah pertemuan akan datang kalian lebih pede untuk datang. Kenapa? Karena teman-teman kalian tidak memarkir mobilnya yang mewah di depan tempat pertemuan. Dia menjaga perasaan, merasa. Dengan kata pintar adalah dua kata yang selalu bersanding, tapi yang dibutuhkan dari kita adalah pintar-pintar merasa, bukan merasa. Pintar merasakan perasaan orang lain. Kalau ada yang belum nikah, jangan cerita istri, apalagi poligami. Kalau ada yang belum punya anak, jangan cerita tentang anak. Cerita anak biasa, tapi hatinya terluka. Pandai merasakan perasaan orang lain. Teman kita pulang kurang beruntung. Eh, kita cerita tentang berapa ya harga cincin emas sekarang? Sudah jam berapa ya sekarang? Ini jam saya ini 70 juta ini. Hati dia hancur bagaikan kata jatuh ke batu. Kalau galah patah masih bisa disambung, kalau kaca retak masih bisa direkat, tapi kalau hati yang sakit kemana obat akan dicari. Maka kita jaga persatuan. Saya kasih tahu ke teman-teman saya, kalau kita lagi ngumpul, jangan cerita kau kerja di mana, jangan cerita kau prestasi apa, jangan bawa mobil kau yang mewah, jangan tunjukkan kau siapa, kalau mau tunjukkan, tunjukkan kau mau bantu berapa. Kalau memang kau kaya, tunjukkan kau mau sumbang apa. Kalau kau memang hebat, ajak kita semua ke rumah makan yang bayar kamu sendiri. Kaulah yang paling kaya, betul? Ini poin yang pertama yang perlu diingatkan. Poin yang kedua adalah dengan ketemu itu kita mengingatkan lagi bahwa sesungguhnya kita sudah top tua ompong peot. Jangan tersinggung. Yang tersinggung, beberapa jamaah tersinggung dengar pengajian saya, pulang, ninggal. Saya tamat 96. Ketemuan pertama 2016. Berarti nggak ketemu selama 20 tahun. 20 tahun nggak ketemu. Pas lagi makan, lama saya ngelihat satu-satu. Mereka senyum, mereka ketawa. Dalam mati saya, hmm, ini yang paling cantik dulu. Sekarang hanya tinggal kenangan semata. 20 tahun gak ketemu pertanyaannya, anak kau berapa? 30 tahun gak ketemu pertanyaannya, kamu sakit apa? Aku jantung koroner. Kamu diabetes meletus. Kamu asam urat. Kamu 40 tahun nggak ketemu pertanyaan yang mulai seperti judul lagu. Tunjukkan aku di mana kuburnya. 50 tahun nggak ketemu pertanyaannya berubah dan mulai dengan suara yang nyaris tak terdengar sambil berbisik. Kamu pakai pempes merek apa? Kita tidak pernah tua. Itu perasaan saya. Saya ketemu dengan teman-teman dulu, kami tidak pernah merasa tua, tapi tubuh kita sudah rapuh, mata sudah rabun, kaki tidak dapat tegak lama, berbicara mulai menggetar, menggerigil, tapi kemudian kita sesungguhnya adalah anak muda yang terjebak di tubuh orang tua. Kita ini semua tetap merasa muda. Saya yakin dan percaya, karena saya yakin perasaan kita sama, Bapak, Ibu, kembali ke SMK Negeri Satu Sukabumi ini persis seperti saat sekolah dulu, betul? Tuh, pada ngaku semua. Tapi sebagian kita sudah mulai meninggalkan dunia hitam. Siapa itu KPU? Kepala penuh uban. Mohon maaf, KPU, jangan tersinggung. Sebagian kita sudah mulai, tak usahlah saya sebutkan. Semakin panjang saya sebutkan, semakin lama penderitaan kita tersakiti. Saya hanya mengingatkan bahwa kita sudah berangsur-angsur, bunga yang mekar harum semerbak, lalu kemudian mulai menguning, tak lama setelah itu layu dan mati. Itu memang sudah ciri bunga. Adik-adikku yang masih belajar di SMK negeri, kalian sekarang sedang hijau-hijaunya, sedang cantik-cantiknya, sedang mekar-mekarnya. Berapa anak SMK Negeri 1 Sukabumi sekarang Pak Kepala Sekolah? Lebih kurang 2000 orang Pak Ustadz. Allahu Akbar. Nikmat besar. 2000 bunga kuntum mekar harum semerbak. Tapi lama kelamaan dia mulai kuncup, kuning dan layu. Satu-satunya bunga yang tidak layu cuma satu, bunga plastik. Maka banyak perempuan sekarang ingin tidak layu karena suaminya mulai mengancam. Jangan layu, akhirnya wajahnya kresek semua. Makanya nasihat jamaah, Ustadz Somad jaga kesehatannya. Ustadz Somad jangan terlalu banyak jadwal tausiahnya ya. Ustadz Somad jaga tidur pola makannya ya. Kenapa? karena kesehatan ini amat sangat berharga. Jadi kalau kita ketemu itu kita sedang ingat si Anu meninggal. Saya, Bu. Saya, Pak. Dulu selalu berpikir aku akan mati tahun 2040. Kenapa Ustaz berpikir begitu? Saya buat di laptop jadwal saya 2023, 2024, 2025, 2026 sampai 2040. Ada programnya semua. Saya buat program sampai 2040. Kenapa Ustadz sampai 2040? Karena saya berpikir saya lahir 1977, umur 63 meninggal, berarti 2040. Sampai akhirnya teman-teman seangkatan itu meninggal. Sama-sama ke kampus, sama-sama di kelas, sama-sama ngobrol waktu dosen ngomong, sama-sama kena lempar pakai penghapus sama-sama sarapan pagi di kantin, sama-sama minum susu, sama-sama minum teh, dia teman yang paling berkesan yang saya ingat. Kenapa? Karena dialah yang paling baik. Memang orang baik ini selalu kita ingat. Teman yang paling kita ingat itu dua, yang paling baik dengan yang paling nakal. Lalu kemudian dia meninggal. Padahal dia jauh lebih sehat dari saya. Di situ saya berpikir, "Maka aku mungkin tak sampai 2040." Selalu saya berubah cara pandang. Hari ini adalah hari terakhir saya. Kalau saya masih hidup besok pagi berarti bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya tidak ingin pulang dari sini ibu bapak semuanya bawaannya mau mati. Ketika nanti ditanya teman-teman gimana program kita anak-anak SMK Negeri 1 Sukabumi. Jangan berpikir tentang program karena ini hari terakhir kita bukan itu maksud saya. Kalau hari ini adalah hari terakhir saya, maka saya akan mengisi tausiah dengan full karena boleh jadi ini tausiah terakhir. Kalau ini hari terakhir saya, saya akan jumpai semua orang dengan senyum, dengan ramah, dengan tim saya baik. Karena boleh jadi ini hari terakhir saya. Bahwa saya besok pagi masih hidup, berarti itu bonus tambahan amal soleh. Alladzi mauta Allah menciptakan mati wal hayata Allah menciptakan hidup liyabluwakum ayyukum ahsanu amala karena Allah ingin menguji siapa yang paling baik amalnya bicara tentang ngomong saya lah yang paling banyak ngomong sekarang tapi ternyata yang dinilai bukan siapa yang paling panjang ngomongnya tapi yang paling baik amalnya, ada orang yang nggak ngomong sama sekali, diam seribu bahasa, tapi amalnya luar biasa. Nato, no action, talking only. Nauzubillah. Man kasura kalamu, kasura saktuhu. Siapa yang paling banyak ngomongnya, dialah yang paling banyak salahnya. Di antara kita ini semua, siapa yang paling banyak salahnya? Saya ngomong sampai jam 10.40. Kenapa begitu Pak Ustadz? Tadi dikasih tahu. Ustadz Somad ngomong jam 10.40 selesai. Yang 20 menit tanya jawab. Itulah mengapa dari tadi mata saya ngadap ke sana. Tiga poin saya batasi supaya mudah diingat. Yang pertama pertemuan kita menghasilkan sesuatu. Yang kedua pertemuan kita ini mengingat bahwa kita tua, bahwa kita layu, bahwa kita mati, bahwa kita menghadap Allah. Apa yang kita tinggalkan? Mudah-mudahan hasil dari reuni ini ada yang kita tinggalkan untuk sekolah SMK Negeri 1. Di mana-mana kalau saya tahu siah, penggalangan dana, pakai sorban, pakai kotak, rupanya di SMK Negeri 1 enggak pakai sorgan, enggak pakai kotak. Kenapa? Karena mereka langsung transfer banking. Support ada yang ditinggalkan. Ini kan sekolah negeri, ini kan pemerintah, ini kan bukan pondok pesantren. Kalau dibangunkan kelas, dibangunkan apapun namanya, apakah renovasi, apakah pembangunan masjid, apakah beasiswa maka sesungguhnya itu juga akan menjadi amal jariah sampai hari kiamat. Maka di kelas itu orang akan belajar, Pak. Ini, Pak, kepala sekolah belajarnya gimana? Full day dari pagi sampai sore. Ini sekolah punya sejarah, Ustadz Somad. Walaupun dia bukan pesantren, STM, tapi yang perempuan pakai jilbab, berakhlakul karimah. Oh, jadi dulu begini, Pak. Iya. Jadi kalau gitu, ini namanya STM syariah, berarti. Gimana ceritanya Ustadz Abdul Somad bisa tablik akbar di lapangan Merdeka dengan jamaah yang sejauh mata memandang pakai drone. Setelah COVID, rasanya di lapangan Merdeka tadilah jamaah terbanyak. Sudah masuk Instagram atau belum ya? Kita cek dulu. Saya kalau ceramah nggak mau ngomong ngalor ngidul, saya mesti cek udah masuk atau belum. Emang Ustad punya Instagram? Itu Instagramnya namanya Ustadz Abdul Somad official yang followernya hampir 7 juta itu. Di upload di sana captionnya Abdul Somad di lapangan Merdeka Sukabumi. 10 gambar dari drone atas. Gimana ceritanya Ustadz Somad bisa diundang dan duduk bersama orang-orang hebat itu? Ceritanya panjang. Kalau saya ceritakan asar baru selesai. <SILENGALAN> Tapi kalau mau diringkas, yang ngatur jadwal saya, saya tausiah tidak datang pulang, datang pulang, datang pulang. Itu setrikaan. Saya kalau tausiah, saya kasih empat hari untuk Jawa Barat. Saya kasih empat hari untuk Jawa Barat. Datang hari Jumat, pulang hari Senin. Besok saya pulang. Aturlah Jawa Barat. Yang ngatur jadwal saya di Jawa Barat ini alumni SMK Negeri 1 Sukabumi. Dia mau bawa saya kemari. Lalu saya pun datang kemari. Berita kedatangan saya ke SMK Negeri 1 Sukabumi sampai ke telinga Pak Wali. Kata Pak Wali jangan cuma SMK Bawa ke lapangan, bawa ke Masjid Agung Akhirnya Masjid Agung dirasa tidak cukup Itulah maka terwujud di lapangan Merdeka tadi Jadi wasilahnya itu melalui SMK Negeri 1 Allahu Akbar Yang ngatur jadwal Ustadz Abdul Somad itu Anak dari pesantren Anu Bagus, tapi rupanya SMK dulu beliau STM di sini ya itulah alumni STM syariah tadi saudara, -saudara yang dimuliakan Allah subhanahu ta'ala yang pertama apa kontribusi setelah reuni yang kedua mengingat bahwa kita akan kuning layu dan mati yang ketiga hubungan ini tetap kita jaga dalam pertemuan bulanan triwulan caturulan tahunan itu momen-momen dijaga kalau tidak bisa semuanya, paling tidak enam bulan sekali di grup-grup. Grup-grupnya grup dalam rangka watawa bil hak jangan reunian, hanya sekedar untuk itu. Suami sahab kamu ya, iya, masih gantengan AA. Akhirnya tukar nomor, tukar kirim gambar curhat, merasa tenang, cucian lama belum kering. CLBK. Ingat, setan belum pensiun. Berawal dari tukaran nomor lama-lama setan masih menggoda walaupun sudah tua. TTM, teman tapi maksiat. Nauzubillah. Makanya kalau ada orang reuni bawa suami, bawa istri, ngapain bawa-bawa bodyguard? Kayak nggak percaya aja sama kita. Ini sudah macam kawan saya, ini sudah macam. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Tapi insya Allah orang SMK Negeri 1 ini soleh hingga ke jannah insya Allah. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. 40 menit, 3 poin bisa diulang kembali pertanyaan-pertanyaan saya serahkan ke moderator wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh takbir Allah semangat takbir takbir Allah Masya Allah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Kita telah dengarkan tausiah dari beliau Masya Allah luar biasa Ya, asang mimpi bu. Kayak mimpi pak, betul ya. Biasa kita di TV, ya di medsos. Kita alhamdulillah bisa bertatapan langsung dengan beliau. Kita doakan dengan beliau. Allah sehatkan senantiasa. Ya. fi amin. fi amin. Ya alamin. Baik, setelah ini ada sesi pertanyaan. Bagi akhwat atau ikhwan yang ingin bertanya, silakan acungkan tangan. Namun sebelumnya sabar Pak. Sebelumnya karena waktu terbatas kita hanya ada dua pertanyaan saja. Ikhwan satu orang, kemudian akhwat juga satu orang dan ini sudah ada titipan pertanyaan. Nanti insya Allah anak tanya ya ke beliau langsung. Baik. Ketika anak bilang satu dua tiga acungkan. Yang pertama panitia silakan nanti dulu. Panitia silakan nanti lihat siapa yang pertama ngacung dia yang pertama, satu, dua, tiga, yang mana, tuh, silakan bisa maju ke depan, Afan. Soalnya mic-nya ada dua, izin Ki silakan maju ke depan sini, Afan. Dengan rendah hati, silakan untuk maju ke depan, nanti bisa ditanyakan langsung. ...pada guru kita, kiai kita. Salu ala Nabi Muhammad. Takbir. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan Pak, saya Irfan, lulusan dari tahun 2013. Uh, izin bertanya Pak, uh, terkait dengan tadi kan masalah reuni dan lain sebagainya nah di sini juga mungkin banyak yang berkumpul terkait dengan uh, orang tua pak ya yang sudah memiliki banyak uh, apa putra putri di semakin saya perhatikan semakin kesini itu fitnah fitnah itu semakin semakin banyak pak yang benar menjadi tidak benar yang tidak benar betul menjadi benar nah itu tanggung jawab kita sebagai orang tua supaya bisa memonitor dan juga mengontrol anak anak kita supaya kita lebih bisa E, mengkontrol anak kita lebih baik lagi dan juga tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang yang harusnya tidak benar jadi benar dan benar jadi tidak benar itu seperti apa Pak Ustaz? Mohon arahannya, terima kasih Pak Ustaz. Wabila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah wa tangan untuk beliau. Izin yaik mau di langsung dijawab, langsung aja. Dulu, kalau ada orang menfitnah, itu melalui mulut ke mulut MLM multi level marketing mulut si A sampai ke B disampaikan ke si C disebut dengan namamun la yadkhulul jannata namam tidak masuk surga orang yang bawa-bawa ngomong ngomongan si A tentang si B disampaikan oleh si C akhirnya kelai mereka jadi sangat simpel zaman dulu kemudian berkembang kepada apa yang disebut dengan infotainment menjadi industri ketika masuk ke dalam TV lalu kemudian berkembang menjadi medsos medsos inilah ribah yang luar biasa diposting di IG dimasukkan ke tiktok masuk ke Facebook grup-grup WhatsApp jadi kalau saya kena fitnah saya posting sekali untuk membantah karena kalau kita difitnah kita diam disangka orang fitnah itu benar maka yang difitnah dia mesti beli klarifikasi pakai bahasa yang jelas tulisan satu video satu posting di grup di IG di TikTok di Facebook grup-grup WhatsApp teman-teman dekat sampaikan jadi kalau datang juga yang lain saya tidak perlu menjelaskan diri saya kepada teman saya karena teman saya sudah mengenal saya Dan saya tak perlu menjelaskan diri saya ke musuh saya Karena mereka pasti menyerang saya Kita hanya perlu memberitahu pada orang yang perlu tahu Disitulah perlunya klarifikasi Inja akum fasikun Kalau datang orang fasik Binabain bawa berita Fatabayanu maka tabayun diambil dari kata bayan. Bayan artinya clear, jelas. Dalam bahasa Arabnya tabayun, dalam bahasa Inggrisnya clear. Kita katakan klarifikasi penjelasan. Ada orang yang tidak paham, kita kasih paham. Tapi ada orang yang makannya dari gagal paham. Ini yang susah. Dia kalau nggak paham nggak makan. Dia kalau paham nggak makan, maka dia selamanya memang berusaha untuk nggak paham biar supaya makan. Mudah-mudahan saudara kita yang makan dari gagal paham segera bertaubat, insya Allah. Amin. Jadi kalau ada isu cepat-cepat diklarifikasi, cepat-cepat dijelaskan. Insya Allah keluarga besar SMK Negeri 1 Sukabumi yang sudah saling kenal-mengenal, saling tolong-mengolong, jangan cuman tolong tentang materi uang, tolong juga tentang menjelaskan ini orang baik ini fitnah ini enggak benar ini tipu-tipu kalau sudah kita jelaskan kita serahkan kepada Allah karena inna innama anta munzir kamu hanya sanggup memberi peringatan bimusaitir kamu tidak punya kuasa saya sampai hari ini hanya bisa menjelaskan beri klarifikasi datang ke majelis ulama Indonesia ketemu dengan para alim ulama bertemu dengan tokoh masyarakat lebih daripada itu sudah di luar kuasa kita bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala la haula wala quwata illa billah Allah tidak akan membebani lebih dari kemampuan kita la yukallifullahu nafsan illa usaha nah jadi selagi masih bisa dimusyawarahkan wa amruhum apapun isunya isu masalah gerakan radikalisme isu masalah keluarga isu ormas terlarang isu anti NKRI isu macam-macam isu itu saya klarifikasi itu metode saya dalam menjelaskan apa yang saya sampaikan ini berlaku juga buat kita semua. Pak Wali bisa saya jadi terpa isu, Bapak kepala sekolah, Ibu sebagai kepala rumah tangga, Bapak, adik-adik juga. Maka manhajuna manhajul bayan. Metode yang kita pakai adalah metode penjelasan. Lebih daripada itu, maka di luar kuasa. Ustadz pernah membawa keranah hukum, ya. Orang yang mengotak atik foto saya, lalu dia upload ke Facebook, saya screenshot, saya lapor ke Polda, BAP. Usah Soman nanti kalau lapor ke Polda jadwal Ustaz ceramah gimana? Saya kosongkan jadwal ceramah. Dari Polda ke Jaksa, Kajari, Kejaksaan Negeri, panggil, saya datang ke pengadilan. Ternyata yang menimbulkan isu tidak datang. Mana dia? Mencret. Saya kosongkan jadwal ceramah dua kali, datang. Dua kali nggak datang, berarti sudah. Nah, jadi, perlu negeri kita ini adalah negara hukum. Kita bukan tinggal di hukum rimba, kita bukan tinggal di laut, ikan paus, makan ikan hiu, ikan hiu, makan ikan tuna. Kita tinggal di negara kesatuan, Republik Indonesia. Orang kalau tidak diberi pelajaran, pertama dia usap wajah kita, lama-lama dia tempeleng wajah kita, yang ketiga dia tarik rambut kita, habis itu dia pijak kita. Teman saya nggak sekasar itu Pak Ustadz Dia cuma cubit aja Bagus Tapi yang dicubitnya ginjal saya nah, Memang fitrah manusia ini Kalau kita tidak bersikap Mereka akan menginjak kepala kita Maka dalam Islam tidak hanya maaf Tidak hanya ada terima kasih Tapi juga ada hukum Asinno bisinni kalau gigimu dipatahkan, patahkan gigi dia. Al-ainu Kalau matamu ditusuknya, tusuk juga mata dia. Faman apa wa aslaha siapa yang mau memaafkan dan berdamai faajiruhu allah maka balasannya kepada Allah bahwa masalah ini perlu diangkat ke ranah hukum ya bahwa ada maaf maaf ya tapi hukum tetap berlanjut demikian alam. Masya Allah masyaAllah kita ucapkan takbir takbir semangat semuanya takbir masyaAllah khairan yang sudah menjawab pertanyaan pertama Insya Allah untuk pertanyaan kedua bagian ibu i, ibu atau akhwat ya teteh teteh ece ece semuanya silakan. Yang mau bertanya acungkan tangannya hitungan tiga yang paling pertama angkatkan tangan dia yang bisa untuk bertanya siap satu dua tiga silakan bisa ke depan ya ibu yang pakai masker yang Avan, ya itu yang pakai masker silakan ke depan bu silakan silakan sebutkan nama kemudian pertanyaan berdiri aja ya, berdiri aja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah akhirnya saya bisa mengajukan pertanyaan kepada Ustaz sebelumnya saya sudah tiga kali mendatangi ceramah Ustaz mulai dari Parung Kuda Platform mereka sampai dengan saat ini, alhamdulillah di sini bisa e, membuka sesi pertanyaan. E, ada satu hal yang ingin saya tanyakan, Ustadz. Masalah e, sekarang ini banyak bank syariah yang membuka program untuk cicilan, baik itu untuk mendapatkan porsi haji, maupun, maupun untuk pelunasan haji itu sendiri. Nah, kira-kira bagaimana hukumnya menurut Ustadz? Uh, segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. BJB Syariah tidak akan berani membuat program kalau tidak ada fatwa dari DSN, Dewan Syariah Nasional, yang di sana sudah duduk para dewan pakar-pakar di bidang keilmuannya usul fikih, fikih halal haram, spesialisasi mereka di bidang fikih Muamalat ekonomi syariah akadnya murabahah, mudorabah, permodalan, wakalah, dan lain-lain. Jadi kalau sudah ada fatwa dari DSN, kita tinggal ikut aja. Ati Allah wa ati al Rasul wa ulil amri. Selama ada fatwa DSN-nya ikut. Tentang dana talangan haji dan talangan umroh, sudah ada fatwa DSN-nya. Jadi mau yang ikut silakan. Yang nggak mau nunggu nabung pakai uang cash mau berangkat juga silakan. Yang penting yang berangkat nggak nyalahkan yang nggak berangkat, yang nggak berangkat nggak nyalahkan yang berangkat. Bu, si Anu berangkat untuk apa berangkat umroh kalau hutang? Karena dia juga punya niat, dia juga punya dasar hukumnya. Masalahnya sekarang orang nggak percaya sama Dewan Syariah. Ketika mobilnya rusak, dia bawa ke bengkel karena dia percaya sama orang bengkel. AC-nya rusak, dia bawa ke servis AC, dia karena percaya sama orang AC. Jamnya rusak, dia bawa ke toko jam. Handphone-nya rusak, dia bawa ke servis handphone. Tapi kalau masalah agama, dia betulin sendiri. Ini bermasalah orang seperti ini. Ketika dia naik pesawat, dia percaya dengan pilot dia nggak kenal siapa pilotnya dia duduk dengan anteng tidur padahal dia nggak tahu pilot itu siapa belum pernah lagi penumpang tiba-tiba ngetuk pintu pesawat nanya pak pilot saya mau nanya ini mesinnya manual apa apa metik ini gimana posnelingnya gimana nggak ada nih nanya dia percaya ketika naik pesawat kamu percaya kepada pilot Ketika BJB kenapa kamu nggak percaya kepada Dewan Syariahnya? Nah jadi kalau sudah dikeluarkan fatwanya, kalau dijelaskan menurut ilmu usul pikinya fikihnya, maka tidak semua orang paham proses pengeluaran dalilnya itu. Saya ambil contoh simpel sederhananya begini. Saya mau beli mobil, harganya 300 juta saya datang ke bank konvensional. Assalamualaikum bank konvensional, selamat pagi. Dia nggak mau assalamualaikum, dia selamat pagi. Saya mau beli mobil, berapa mobilnya? 300 juta, oke dia kasih 300 juta, saya terima 300 juta, bayar bunga sekian persen, 350 juta, yang 50 riba. Kalau saya datang ke bank syariah, Orang nggak ngerti prosesnya. Dia bilang, ah BJB syariah, namanya aja syariah. Sekejam-kejamnya ibu tiri lebih kejam bank syariah. Dia nggak ngerti prosesnya, tapi ngomongnya luar biasa. Kalau saya datang ke BJB syariah, Assalamualaikum BJB syariah. Waalaikumsalam saya mau pinjam uang 300 juta untuk apa pak beli mobil mohon maaf kami tidak meminjamkan uang karena uang dengan uang adalah riba bapak perlunya untuk apa saya untuk beli mobil maka BJB syariah akan membeli mobil itu secara cash sekarang mobil itu milik siapa milik BJB syariah Lalu datang saya membeli mobil itu Maka akad saya adalah uang dengan barang Bukan uang dengan uang oh, ribut Pak Ustaz susah pahamnya Maka kalau nggak paham ikut aja patua Dewan Syariah Kenyataannya nggak gitu Pak Ustaz Waktu kemarin kami pinjam uang nggak dikasih Tapi katanya mesti beli barang pada akhirnya kami juga yang beli barang itu Memang kamu yang beli mobil itu Tapi akadnya taukil Yang membeli mobil itu memang customer Tapi dia mewakili bank Maka hakikatnya mobil itu milik bank Lalu mobil itu dia beli Akadnya adalah uang dengan barang Bukan uang dengan uang Itulah yang tidak dipahami Apa kelebihan bank syariah? Pertama kita yang berinvestasi dengan bank syariah maka bank syariah mengeluarkan zakat. Bank konvensional tidak berzakat. Zakat apa namanya? Namanya zakat usaha. Yang kedua, bank syariah dia hanya memberikan pinjaman mudharabah bagi hasil murabahah permodalan, dia tanya dulu, ini bisnisnya untuk apa? Bisnisnya saya mau ternak Ternak apa? Ternak ayam. Oke. Okay. Ternak tuyul. Enggak bisa. Dia kalau yang haram enggak. Tapi kalau konvensional, kita enggak tahu uang kita itu dipakai untuk apa. Karena mereka melakukan semua transaksi. Jangan lupa, bagi yang mengatakan saya simpan di konvensional, tapi bunganya enggak saya ambil. Kamu sudah menginvestasikan kepada benda barang yang haram, maka dosa jariahnya juga mengalir. Waspadalah yang ketiga, sama aja Pak Ustadz. Bank syariah juga kalau terlambat kan bayar denda. Betul, tapi denda dari konvensional masuk ke bank. Sedangkan syariah, dendanya dipakai untuk kemaslahatan umat. Orang hanya sepotong saja, dia tahu pada dendanya saja karena memang denda itu yang paling menyakitkan, itu yang dia ingat. Kemana denda itu pergi, dia tidak tahu. Maka saya mengajak mari menabung ke BJB Syariah. Ustadz Somad ini jangan-jangan agen dari BJB Syariah. Baru kenal tadi saya. Tahunya dari mana? Itu eh, pas akbar di atas BJB Syariah. Saya mengiklankan apapun yang berbau syariah karena saya pedoman tausiah itu tiga. Perbaikan pendidikan, perbaikan ekonomi, perbaikan politik, orang baik, pilih orang baik. Itulah yang membuat orang marah dengan saya. Kenapa? Karena saya menyinggung yang sangat sensitif, perbaikan pendidikan, perbaikan ekonomi. Makanya di Instagram saya itu isinya iklan jual gula merah, baju koko, batik, dan sampai sekarang belum jelas royaltinya. Enggak ada, Asal datang keripe buat endos, kerupuk buat endos, madu buat endos, gula merah buat endos. Ini dijamin madu asli, bangkitkan ekonomi umat, dibawa pulang istri tidak akan marah walaupun asli. Yang ketawanya belakangan nyusul lambat nangkap. <tik> Jadi ikuti saja kalau sudah ada Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa. Dan Bank Syariah, BJB Syariah, Bang Rio Kepri Syariah, Bang Muamalat, BSI tidak berani mengeluarkan produk karena melanggar undang-undang tanpa ada fatwa dari DSN. Yang mau pakai talangan haji umroh silakan, yang nggak mau silakan nabung tapi jangan salahkan mereka yang berangkat karena ada fatwanya. Wallahu alemsoh. Takbir, takbir. Sallu ala Nabi Muhammad Alhamdulillahi Rabbil Alamin Jazakumullah khairul khatira. Kepada Kiai yang sudah menjawab semua pertanyaan Dua pertanyaan Masya Allah Dijawab dengan lengkap Dengan ilmunya Dan ini ada pertanyaan titipan Kiai Terakhir ini ditulis enggak langsung Dari hamba Allah Enggak tahu namanya siapa nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Di sekolah kami ini ada koperasi Salah satu usahanya adalah simpan pinjam, di mana anggotanya dapat meminjam uang dengan potongan provisi dan dunga menurun. Setiap tahunnya, hasilnya dibagikan ke setiap anggota secara proporsional. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya kita menerima SHU atau hasil, sisa hasil usaha tersebut? Di Sukabumi ini ada tokoh ekonomi syariah yang level internasional. Dipakai sampai ke Maroko. Namanya Dr. Syafi'i Antonio. Program berputar uang di SMK Negeri 1 ini sudah bagus, tapi belum syariah. Maka undang beliau kemari diislamkan ini. disyariahkan. Itu solusinya. Itu solusinya. Ini belum syariah. Jangan sampai orangnya yang sudah baik-baik lalu kita termakan riba. Lebih cepat, lebih baik. Karena semua bank-bank konvensional di Indonesia ini, termasuk bank riau, bank yang sudah menjadi syariah di Indonesia ini tiga. Yang pertama, bank Aceh. Yang kedua, bank NTB. Yang ketiga, bank Riau. Yang bukan divisi syariah. Memang murni sudah menjadi syariah, nggak ada lagi konvensionalnya. Dan di antara timnya di situ adalah tim Tazkia, Dr. Shafi Antonio. Jangan sampai orang suka bumi yang punya pakar malah dipakai orang lain. Maka datangkan beliau kemari, minta supaya dia robah ini menjadi syariah, jangan khawatir, jangan takut, tetap berjalan, maka insya Allah berubah dia menjadi syariah, halal ke depannya, insya Allah. Amin. Nah itu solusi. Saya tidak mau cerita masalah. Karena saya khawatir pulang dari sini. Kami mau dengar ceramah Ustaz Somad untuk menghilangkan masalah. Eh tiba-tiba nambah masalah. Disyariahkan ini insyaallah selesai masalah. Kalau makan riba efeknya empat. Yang pertama. <tik> Nanti bangkit dari kubur seperti orang kerasukan setan. Waktu bangkit dari padang mahsyar seperti kerasukan setan. Yang kedua, ayu malah min haramin uang riba yang dibelikan makanan masuk ke dalam mulut berubah jadi darah. Nabatamin haramin kalau tumbuh dari yang haram fanaru aulabi tempatnya api neraka. Yang ketiga, darah yang masuk dari sepiring nasi hasil riba masuk ke dalam jantung dari darah jantung nyembur naik ke otak otaknya jadi hitam nasiatin kadibatin khotiah gara-gara darah riba otaknya jadi jahat jangan heran kalau anak-anak itu nakal bukan kesalahan anak tapi kesalahan orang tua karena memberi makan riba kemarin saya baru saja dari Cibinong ke pesantren tahfiz Quran Asaifur Sulaimaniyah Jasinga maka di sana anak-anak tidak boleh memakan ayam, kambing, sapi yang tidak jelas yang motong siapa. Ustadz Somad di pesantren ini, sapi, kambing, ayam ini yang motong jelas ini, Ustadz Ustadz Abi Abinya. Kenapa begitu Pak Kiai? Karena di antara yang mempengaruhi otak anak adalah makanan. Kalau makanannya haram, maka pikirannya. Jangan heran kalau kita ngobrol sama orang lima menit, cuma satu menit yang halal. Habis itu haram aja. Karena otaknya hitam. Yang keempat. Rajulun as-as akbar. Ada orang yang rambutnya kusut berdebu. Karena dia takut nyisir, takut rambutnya gugur, bayar dam karena sedang ihram. Di tanah suci berdoa. Ya Rab, doanya tidak dikabulkan Allah. Kenapa doanya tak dikabulkan Allah? Padahal dia di tanah suci mata amuhu aram makanannya aram mal masrobuhu aram minumannya aram mal basuhu aram pakaiannya aram waghudhiya bil aram diberikan makanan haram jadi kita jaga supaya selamat dari riba ini insya Allah ada solusinya ada nampak pulang Ustadz Sapi Antonio ke, selalu beliau pulang maka insya Allah Uh, beliau menyampaikan Ustaz Somad kalau ketemu dengan orang Sukabumi sampaikan salam saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jazakumullah khairan kathira kepada Kiai Abdul Somad kita doakan mudah-mudahan beliau panjang usianya amin kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya Rabbal alamin Kiai Afan satu lagi katanya ada titipan pertanyaan apa hukum ada alumni dari sekolah dari sekolah ini alumni yang kerja di luar negeri kemudian dia ada yang memotong hewan kurban dan yang memotong hewan kurban ini bukan umat Islam bukan orang Islam nah apa hukum memakan daging sembelihannya tersebut? Syukur. Oh, Afan sedikit. Jadi dagingnya yang sehari-hari dimakan gay, apa hukumnya begitu? Syukran. Di Amerika ada namanya Islamic Center. Di Inggris ada namanya Islamic Council. Di Australia juga banyak daging. Di Sydney, di Melbourne. Waktu saya ke Sydney, ke Melbourne, saya diperlihatkan tempat jual. Saya cuma mau ngasih tahu saya masuk ke Sydney sama Melbourne. Cuman Singapura aja yang nggak masuk. Nah, jangan khawatir. Jadi artinya jangan khawatir. Nah, andai, ini andai. Andai adik-adik dari SMK Negeri 1 berprestasi lalu ditempatkan di salah satu wilayah di Amerika yang muslimnya nggak ada sama sekali. Masa makan telur puyuh terus? Pengen makan daging ayam, sapi, kambing gimana caranya? Solusinya begini. Guru saya, dosen saya waktu di Darul Hadis Maroko, dia kuliah tamatan S2 Inggris. Cerita dia, waktu di Inggris, kebetulan dia di lokasi kota yang enggak ada muslimnya. Untuk dapatkan daging alal payah. Jadi saya tanya, gimana Sheikh kalau mau makan daging kambing? Saya cari daging kota yang ada tulisan kausher. Kausher adalah label halal punya Yahudi. Orang Yahudi tidak makan kambing, sapi, lembu, kerbau, onta yang distrum pakai listrik, yang mati dengan stunning, atau yang pakai masuk air, atau yang di mereka tetap potong. Kenapa? Karena orang Yahudi mengikut syariat Nabi Musa alaihi salam tetap memotong. Jadi tetap potong. Adapun sembelihan Yahudi dan Nasrani dalam saat terdesak boleh dimakan. Dalilnya Al-yauma uillalakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hallul lakum wa ta'amukum lahum. Ta'am di situ artinya sembelihan. Sembelihan Yahudi dan Nasrani pada saat kita berada di daerah minoritas daripada makan telur ayam terus maka boleh dimakan begitu kata guru saya dulu waktu di Maroko bukan kata Abdul Somad tapi di Sukabumi nggak ada alasan maka mesti dicari yang nyembelih jelas orangnya akidahnya muslim dipotong dengan bismillah jelas demikian Allahu'alam Masya Allah jazakumullahi khairan kita ucapkan takbir takbir Masya Allah jazakumullah khan kathira kiai yang sudah memaparkan jawabannya selanjutnya izin kiai okay, untuk memimpin sholawat sambil nanti diiringi untuk uh, pembagian atau sedekah nanti ada yang uh, keliling sambil nanti diiringi sholawat jadi memimpin sholawat sama kiai okay. Kenapa kalau penggalangan dana itu bersholawat Karena biasanya jantung kita mulai nggak normal apalagi kotak-kotak nanti lewat. Mana petugas kotaknya? Sallallahu ala Muhammad. Silakan Salallahu yang ingin jual. Sallallahu alaihi wasallam. Tim panitia silakan dibantu untuk Salallahu menjalankan kotak ini. Sallallahu alaihi wasallam. Sambil salawat silakan. Sallallahu alaihi wasallam. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجمي مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم انت الحبيب الذي ترجى شفاه ان تغولي كلها ولمن الاهوال مقطعا يا حبيب مولاي صلّ وسلّم دائما ابدا على حبي بك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقام صيدنا واغفر لنا ما مضى يا وسئل كرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا محمد واشغل الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين وعلى اله وصحبه اجمعين صلى الله ربنا على النور المبين احمد المصطفى Sayyidil Mursalin wa, al wa, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in insya insyaallah hatinya udah tenang Di akhir majlis mari kita sama berdoa Mudah-mudahan istiqomah iman islam Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah SMK Negeri 1 tetap jaya Dari sekolah ini lahir para pemimpin-pemimpin bangsa Orang-orang kaya yang sukses mau bersodakoh Para pemimpin adil dan amanah Anak-anak kita menjadi para penghafal Quran Ala niyah untuk niat yang baik Al-Fatihah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil <tosul> alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah ini ya Allah. Amin. Allah maj'al ja hadhil madrasata madrasatan azimatan mubarokatan fiha. Jadikanlah SMK Negeri 1 menjadi sekolah yang dijadikan Allah Taala menurunkan rahmat dan barokah di dalamnya. Anak-anak kami yang belajar di dalamnya mengerti akidah iman dan Islam menjadi orang-orang soleh, solihah pemimpin bangsa di masa akan datang. Allahumma dafa'an lal ghala wal waba wal fasha' wal riba wal zina wal mungkar. Selamatkan negeri kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Rabbana fil lana dzunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana Rabbana hablana minas Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut Allahumma hawwin alayna fi sakaratil maut wa najata nar wal wa afwa indal al hisab Rabbana taqabbal minna innaka inna antas al sami'ul al alim wa tub alayna innaka antat al tawwabur rahim Allah ja'alna minal mutahabbi nabi jalalik Jadikan kami bersaudara karena engkau ya Allah Allah maja'alna ma'al habibil mustafa fi jannatika al-ula Satukan kami di surga jannatul firdaus bersama nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa qina azab nar Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam rabbil alamin Taqabbal minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Banyak kata-kata saya menyinggung perasaan tidak berkenan di hati. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.